sampai kamu enggak share ini, awas ya, biar orang paham, karena banyak yang bingung ya. Bukan untuk musuhin siapapun, tapi membuat orang yang bingung jadi enggak bingung, yang enggak paham jadi paham, biar orang enggak dalam bimbang, enggak dalam bimbang. Sholawat itu yang merintah langsung Allah. Maka ketika kita bersholawat, kita melaksanakan perintah Allah. Konsekuensinya, siapa melaksanakan perintah Allah, berarti dia bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, janji Allah, yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia solusi, dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang enggak pernah dia kira, arah yang enggak pernah dia sangka. Maka kalau dibalik, saya lagi ada masalah, saya lagi butuh rezeki, saya butuh hajat, caranya adalah dengan bertakwa. Salah satu cara takwa adalah dengan bersolawat. Makanya saya butuh hajat, saya kabul, saya baca solawat, berarti saya lagi bertakwa. Maka Allah Ta'ala akan mewujudkan hajat saya karena takwa saya. Kalau hajat itu duniawi, maka itu jadi akhirat, karena kita kejarnya dengan takwa. Itu yang betul, saudara-saudara. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Simple. Ada jawaban yang lebih panjang. Jelas atau enggak jelas? Nah, terus kamu mau cari, ya semua ya cari dunia. Kamu ke pasar tuh ya cari dunia. Betul enggak betul? Kamu cari duit ya cari dunia. Tapi duitmu itu jadi akhirat karena kamu nyarinya dengan takwa. Kita pengen mobil, kita punya uang, aku tidak akan andalkan uang. Kenapa? Aku pengen dengan takwa. Makanya mobil aku sholawatin, biar apa? Aku andalkan takwaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.